Thank you for YouTube ya. Ketemu lagi bersama si Akang Ganteng yang baik hati dan tidak sombong. Ya, terima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum bantu di subscribe ya. Salam sehat untuk kita semua yang ada di seluruh Indonesia dan yang di luar Indonesia ya. Salam sehat selalu. Semoga segala pekerjaannya dilancarkan dan rezekinya dilancarkan, dijauhkan dari orang-orang jahat. Seperti biasa kita akan spill-spill tas yang mantul. Kali ini saya akan coba berdiri ya. Saya sendiri yang langsung jadi modelnya ya. Caranya nanti di screenshot ya. Di screenshot apa yang dimau, kirim ke kontak saya, ke wawa saya. Kalau masih ada, maka akan saya katakan masih ada. You are gay boy. Nih. Bos. Ya. Kemarin ini ada yang ngefix ya. Kemarin ada yang ngefix dan sudah saya keep sudah seminggu lebih ya. Cuman belum di proses. Akhirnya ini saya jembreng kembali ya. Ini maaf nih buat kakak yang kemarin ngefix ini. Saya lupa. Buat bunda yang kemarin ngefix ini saya lupa. Ya, ini minusnya tali panjang. Ya, tetapi kulitnya masih mulus. Gantungannya lengkap. Gantungannya lengkap. Padahal kemarin ini yang WL ini banyak bos. Cuman saya ya selalu menghargai siapa yang duluan. Ya, seperti itu. Yang mau 200 ya, ambil 200, cakep banget ya tuh. Kulitnya masih mulus. Satu, di sini sebetulnya tidak boleh di cancel ya. Kalau sudah fix, mangga silakan di fix, ditindaklanjuti. Tidak boleh di cancel kecuali di cancel dengan alasan yang betul-betul bisa kita terima ya. Contoh nih alasannya, aduh bos maaf saya ada urusan mendadak, saya harus pergi keluar kota. Nah itu oke lah kan gitu ya. Aduh maaf bos, saudara saya sakit, saya harus menjenguk. Ya itu betul lah ya, kita harus mempunyai jiwa sosial juga kan gitu. Tetapi kalau cancelnya tidak masuk akal, Kang saya cancel maaf karena made in China atau dan sebagainya, itu gak boleh ya. Kita next. Jadi marilah kita saling mencoba untuk menghargai ya. Nih kulit asli ya tuh. Tuh ini kulit asli bos ya tuh. Saking gemoynya nih, ini kulit asli nih tuh ya, masih mulus tuh ya. Nih didekatin ya. Nah brandnya MC Len. Ini masih mulus ya. Tuh. Ini juga kemarin ada yang ngefix. Cara pakainya ya begini. Wow. Keren nih ya. Yang mau 130 angkut ya. Ini kulitnya masih ranum ya tuh. Masih gemoy. Ya, ini hanya tekanan-tekanan akan pulih oleh waktu. Ya, lanjut. Kemudian nih Apollo. Ya, dia di sini tertulis Bolo. Bolo Lingsi. Ada bendera, ya. Sudut-sudutnya ini masih aman, Bos. Tuh, ya. Masih aman, tidak berlubang. Aman, tidak ada kikis-kikis ya tuh, atau retak-retak rumah tangga di sini tidak ada ya. Lengkap dengan pegangan. Zipernya masih aman ya. Ini bahannya bukan kulit. Tapi ini choker, Bos. Cowok keren. Ya kan? Begini ya. Atau dipakainya begini. Tah. Ya. Cakep ya. Wow. Yang mau 100 gasken. Sangat rekomen ya. Masih sangat rekomen. Kemudian nah. Kalau ini Sultan, Bos.
ya. Saya lebih dekatkan semuanya ya tuh. Kulitnya ini masih gemoy. Tuh, alah. Oh, betul. Ya, tuh. Kulitnya, Bos. Gagah. Wow. Di belakangnya. Wow. Di depannya. Wow. Di bawahnya. Seger. Dia emboss ya. Sampai di sininya dia emboss. Tulisan. Di jipernya emboss, emboss. Tuh, ya ini cakep banget. Dia di sini terpahat brandnya ya tuh. Duh, emboss sampai ke sini-sininya tuh. Di sininya tuh. Kalau ini mah yang pakai, bos. Keren ini, bos. Serius. Keren abis tuh. Ganteng ya. Langsung. Ganteng maksimal pakai ini mah ya. Tuh. Ganteng banget, ganteng banget. Ya kan? Tuh. Ganteng maksimal, Bos. Cakep ya. Yang baru bergabung jangan lupa dibantu subscribe ya. Keren, Bos. Yang mau ambil ya, yang dapat ini beruntung, Bos. 300 ya. Untuk di dalamnya ini sangat aman, Bos ya. Kali aja nih penasaran, euy Kang, pengen lihat dalamnya, Kang. Nih, ya ini tag-nya ada. Tuh. Tuh, ya. Nih. Ya, nih. Made in Italy ya. Tahu sendiri ya, made in Italy. Ini brandnya Mandarin, Mandarin Duck, made in Italy, tahu dong ya. Pokoknya made in Italy mau nggak pernah gagal, Bos. Lanjut, kemudian kita ke, nah, waduh, lucu banget, Bos. Nih, ya, ini semua kulit asli, ya. Nih, kulit asli semua masih wow. Kulit semua masih wow. Di belakangnya masih wow. Ini masih wow. Di depan masih wow. Dia punya tali pendek. Ya. Dia punya tali pendek. Dia juga punya tali panjang. Cakep. Ya. Cara pakainya ya, kalau mau dipakai tali pendeknya, tali panjang lepas ya. Kalau mau tali pendek, tali panjangnya dipakai ya, tali pendek dilepas. Ini mewah. Ya, cakep banget ini. Kulit asli, Bos. Full kulit ya tuh. Di dalamnya masih bersih, ada plat besi. Memang ini tidak pakai tidak pakai zipper ya. Tapi dia modelnya seperti ada serutnya sedikit. Magnetnya masih nyedot, Bos. Tuh ya, kelihatan masih seperti masih baru ya magnetnya ya tuh. Ya, jadi kita bukanya itu harus benar-benar seperti ini ya. Karena nanti dia perlahan akan tidak terlalu kencang lagi. Ini cakep banget, Bos. Ya, semuanya masih oke, masih oke. Masih oke. Serius, ini lucu banget. Brandnya ini Olivia Dorothy. Ya, Olivia Dorothy. Duh, keren, serius ya. Ini tas keren banget. Ambil, Bos. Ya, yang dapat ini beruntung. 300. Mewah banget, Bos. Wah, terlalu ini, Bos, kulitnya ya. Terlalu mewah. Kemudian kemarin saya ngelepas ya. Kemarin saya punya Kerlin. Ya, Kerlin saya itu yang warna merah sold di 400. Ya, mungkin kalau yang ngefixnya nonton di sini, saya punya lagi yang warna putih, Bos. Nah. Ya. Kerlin.
Ya, semua masih aman ya. Ini ada nada-nada. Tertekan-tertekan manja sedikit tuh. Ya, ini Kerlin. Masih bersih tuh. Dia emboss di zipper Kerlin. Ya, dia di sini emboss Kerlin. Kerlin. Taulah ya yang kemarin yang merah kan di fix 400 loh. Minusnya dia di sini ada seperti apa ya? Dibilang transfer warna bisa jadi, tetapi warnanya tidak kelihatan, bos, warna apa? Ya, karena masih menang putih. Jadi ini tuh nempel tas, ditarik, jadi ada sedikit tuh ya. Tapi justru malah bagus, dia modelnya seperti seni jatuhnya ya. Nah. Tali panjangnya masih oke, ya, masih bersih kalau tali panjang tuh. Tuh, ya. Serius, ini cakep banget, bos. Ya. Mantul ya. Kemarin saya lepas di 400 loh. Tuh. Ya. Kerlin. Yang mau gaskeun 200 monggo di screenshot ya. Cakep. Next. Kemudian saya punya nih. Bos, ya, ini mewah. Ya, ini bahannya seperti kanvas tuh. Cakep banget. Dia zipper-nya masih aman dan dia emboss tuh, puring-puringnya. Ini warnanya hijau, cakep. Dia dimix dengan kulit, ya. Kulit asli, ya. Ini kulit asli nih, bos, tuh. Ya. Masih mulus. Brand-nya Lisak. Tuh, kulit asli. Ya. Kanvas-kanvasnya masih bagus. Dia di sini pakai magnet tanam. Dan ada ruang ke dalam. Tuh, ya. Tuh. Ya, tuh. Ya, dia enggak jatuh kita giniin atau kita gini-giniin enggak jatuh, ya. Tuh. Kelihatan ya kalau di atas mahal. Di bawahnya aman. Peter-peternya ini kulit, bos. Ini kulit. Ini kulit. HW-HW-nya masih aman. Tuh. Cakep, bos. Ya, menurut saya ini cakep banget. Tuh. Dipakai kerja. Ini murah meriah, bos. Yang mau 100 angkut. Nah. Ya. 100. Terlalu, bos, harga 100 ya. Oh, betul. Lanjut. Kemudian, nih. Lucu ya. Duh, cakep banget ya. Model serut tuh. Ini model serut. Di bawahnya aman, kaki-kaki lengkap. Dia, di sini ada tulisan motif-motifnya ya. Tuh, pakai besi. Pakai besi. Ini emboss ya, tuh ada tulisannya, tuh. Dan dia pakai zipper. Di dalam puringnya bagus ya. Ya, tuh. Yang mau ya, ini dijingjing aja juga begini cakep ya. Tuh, pergi ke pesta dia begini atau begini juga cakep ini. Tuh. Ya, yang mau 100 murah. Ya. 100, bos. Ya. Yang baru bergabung, ya, yang baru bergabung jangan lupa di-subscribe, bos, ya, supaya kita ketemu di setiap kesempatan. Karena kalau di-subscribe, terus dinyalakan tombol lonceng, nanti ada notif ya ketika saya membuat konten terbaru. Lanjut. Kita ada nih. Cakep. Daging ini, bos. Ya, aduh. Ya, ini daging, bos. Serius. Ini daging, bos. Masih keren, ya. Emboss. Talinya masih. Kulit aslinya masih keren. Cakep banget, bos. Kulit-kulitnya, ya. Ini kulit-kulitnya masih sehat, bos, tuh. Ya, nggak ada yang kikis-kikis, tuh.
Tuh, di samping, aduh, bos, mewah bener, bos. Ya, di belakangnya, aw, di sampingnya, aw, mewah banget ya. Kita lihat di bawahnya, aduh, renyah banget ya, ini kulitnya, bos, tuh. Ya, berarti ini sudah cukup detail ya. Dia punya tali pendek. Dan dia punya tali panjang. Ya, seperti ini. Ini cakep banget ini, bos. Tuh. Ya, nih. Tuh. Mewah, ya. Dia emboss di sini, Sisley. Dia di sini, Sisley. Ini tas mahal, bos. Sisley-nya Sultan. Dia berjiper pula. Astaga, kulitnya, bos. Mewah ini, mah. Ya, tuh. Untuk puring-puring di dalam, jangan diragukan, bersih ya. Dia jipernya masih pakai plastik tuh. Dah, bos, ini mah. Aduh, angkut, bos. Tidak bakalan rugi, bos. Tuh, ya. Cakep ini, serius ya. Mewah. Ya. Ininya juga, cara ngambil ini, contohnya kalau pengen tali pendeknya diganti, khusus tali panjang, ini mudah tuh, kelihatan ya kalau tas mahal mah ya tuh, begitu bos, cakep kan? Yang mau ini Sisley bos ya, mewah banget, Sisley terkeren sepanjang masa, di 400 ya, ini siapa cepat dia dapat, mewah, rekomend, di 400. Gas ke. Kemudian, nah, di sini barangkali ada dokter. Ya, ini tas dokter nih. Penuh setut-setut. Ini kulit asli ya. Kulitnya gemoy sekali. Ya, ini kulit semua. Tuh. Ya, modelnya kulit gajah ini, bos. Tuh, kulit semua. Tuh, di bawahnya. Aduh, ini mah serius ya. Kulitnya juga kulit mahal. Tuh, ya. Ini memang modelnya begini, bos. Dia di sini ada gantungannya begini tuh, ya. Begini. Terus, kuping dianya kayaknya ada kuping-kuping begini, ya. Tuh, berkuping-kuping. Pakai kuping-kuping. Setut-setutnya masih kinclong. Dia di sini pakai magnet. Tuh, ya. Dia di sini pakai magnet, cuman... Nah, dia di sini ada zipper. Jadi dia safety, bos. Karena dia di sini ada zipper. Untuk satu ruangan besar, ya. Dia di sini berzipper. Tuh. Zipper mah tuh sudah pasti keren, bos. Ya, nih. Di dalam, ini ada brandnya, bos. Tuh, ya. Ini tebal banget ininya, nih. Tulisannya adalah Izzat Bara. Ya, ini pasti made in Italy. Ya, cakep banget bos kulitnya. Aduh, hai. Cantik sekali. Ya, ini cocok dipakai oleh dokter. Terus pengurus akta tanah, itu tuh apa namanya? Notaris. Ya. Terus kepala sekolah, ini mewah banget pakai ini ya. Kepala sekolah. Terus ini kulitnya masih bagus, bos. Sekretaris desa, ya. Sekretaris desa, maaf di sini ya kan, anggaran desa masukin ke dalam ya. Tuh. Terus marketing. Kalau mahasiswa mah nggak cocok pakai ini ya. Marketing, accounting, pokoknya officer ya. Yang mau nih 300 ambil, bos, ya. Apanya yang mau diragukan lagi, bos? Kulitnya sangat termewah. Mewah. Lanjut. Sengaja saya berdiri sekarang ya, memang agak durasinya jadi terlalu lama ya, tetapi demi kepuasan. Ya, demi kepuasan ketika saya jembreng, semuanya terlihat dengan jelas. Bos, saya punya tool. Ya, minusnya di mana? Dia di sini mulus.
di samping mulus, dia di sini mulus, ya. Di bawah mulus tuh, mulus. Nah, dia emboss, masih bersih. Kita buka di dalamnya, ya. Kemarin saya punya yang begini juga, ya. Kalau yang mantul kemarin, saya sold di 1 koma, ya. Seperti ini loh. Nah, ya. Terus jipernya dia sudah torai, ya. Jipernya sudah torai. Ini kotor-kotor ya, tinggal dibersihkan aja tuh, ya. Ini mah bekas-bekas apa gitulah. Terus tag beningnya, tah, ya, nih, ya, purinya masih bagus bos, ya, purinya masih bagus, tidak ada yang sobek-sobek, tidak, tah, ya, purinya masih oke, hanya debu-debu, intan saja, nih, ini mah rata-rata, nah, yang paling penting bos. Bibir-bibirnya ini masih mulus ya. Bibir-bibirnya ini masih mulus. Bibir-bibirnya ini masih mulus ya. Tuh. Tetapi ternyata ada sedikit dia di sini ya. Tuh. Nih, lipetan ya. Ini lipetan ada sedikit retak lah ya di sini nih. Nah. Ya, tapi tidak terlalu nampak ya nih. Tidak terlalu nampak ya, karena dia di dalam. Oke, saya jelaskan seperti itu. Nah, terus minusnya tali panjang bos ya, ini tali panjangnya malah tali panjang MK ya, malah tali panjang Michael Kors. Dia di sini tali panjangnya Michael Kors, tetapi ini senyawa bos ya. Dia memenuhi unsur senyawa. Tuh ya, memenuhi unsur senyawa dan ini sangat cakep banget loh. Serius, cakep banget nih. Ya, yang mau saya kasih murah aja, Bos. Serius. Ya, kalau untuk luar masih mulus dan dipakai juga ini masih keren. Ya, ini bagusnya ini buat para user aja nih. Ya, buat dipakai ini keren banget ini, Bos. Ambil ya, saya kasih murah di 290 ya, bisa pakai tas story di harga 290 ya. Ini semua masih keren talinya ya tuh. Bos sudah bos, sangat lucu itu. Kemudian nah, kulit mantul ya, ini brandnya Anasui ya, tuh Anasui, kulitnya ini bos ya, ini memang modelnya seperti ini ya, tidak bertalpan tuh. Serius, ini kulitnya manjalita, alah bos tuh, ya manjalita sekali, kulit asli Anasui, ini tas termasuk tas sultan bos, kulit asli ya, nih. Yang mau gercep bos, ya gercep. Kulit-kulitnya masih mewah. Di 300. Gas. Kemudian, nih. Kulit asli ya, minusnya dia di sini. Nah, ininya patah. Bisa jadi, ini ada satu lagi seperti ini di sini. Ya, terus ada gagangnya, handle-nya seperti ini. Tapi ini kulitnya mewah sekali ya. Dia jadikan saja sling seperti ini, seperti ini ya. Ini nanti copot aja, dicopot maka dia hasilnya akan sama seperti ini ya. Tuh, kulitnya dia di sini mulus, di sini mulus, hanya dia di sini tertusuk bal sedikit ya. Tak kelihatan ya, saya lebih baik diperjelas ya. Nah, seperti itu. Cara bukanya, dia seperti ini. Tuh. Kulit asli ya. Di dalam masih bersih. Ya, ininya juga masih keren. Ini kulit asli, bos. Tuh, ya dia di sini bisa dibongkar lagi, ada ruangannya. Ya, tuh. Sebetulnya ini tas mahal, bos. Akan tetapi,
keadaan yang membuat dia menjadi lemah. Yang mau saya kasih, tapi ini dipakai keren bos, ya 130 ya, sob gaskeun 130 ini dipakai keren bos. Lanjut nih, kemarin katanya ada yang mau, Kang saya mau, katanya ya sudah kalau mau ya. Ini bukan dia ya, kalau ini sudah dia, saya biasa lepas ini di angka 1 koma. Serius ya. Ini di angka 1 koma. Handle-nya kulit. Kanvasnya, ini kanvas mahal. Dia di sini emboss ya. Fendong ya, Fendi. Emboss, Fendi. Kanvasnya masih seger ya. Tuh. Dan kelihatan ini kanvas mahal ya. Dia emboss ya. Di kanvasnya juga ini udah FF semua. Ya, nih. Ini sungguh luar biasa, bos. Ya, semua masih segar. Ya, ini masih mulus. Nah, kita buka aja ya, biar kitanya blak-blakan aja. Dia di sini sudah tertulis Fendi. Di zipernya Fendi. Minusnya balik zipper polos. Ya, ini balik zipernya polos tuh. Tapi ini kan tas Sultan bos, Fendi. Harganya puluhan jetong. Yang mau 400 angkut. Nah ya, di 400 ini kanvasnya masih seger bos ya tuh. Kanvasnya kelihatan ya, masih kanvasnya bukan kanvas-kanvas yang murahan tuh. Ya. Saya tidak paham ya, mungkin bisa jadi zipernya diganti ya kan? Zipper pengganti ya. 400 bos. Lanjut. Nah. Tas kerja kulit asli. Ya. Tas kerja kulit asli brandnya Hazis. Hazis ya. Ini dia kulit asli. Tali panjang bawaan kulit ya. Tuh. Tuh. Masih aman. Ya, masih aman. Di bawahnya masih oke, ya. Ini kulit asli. Dia aman, dia di sini ada ruang ya. Nih. Dia di sini ada ruang. Ini double zipper di dalamnya. Oh, cakep ya. Tuh, ada nomor seri ya. Nih, dia ada nomor seri di sininya. Ini mewah, bos, ya. Yang mau enggak usah mahal-mahal, bos. 180 ya. 180 talinya bawaan Aziz. Wah, ini mah bos, seger bos. Ya, buat yang kantoran lah atau pekerja lapangan lah. Duh, oi seger banget ini tasnya, serius. Ya. Mewah loh, bos. Ya ini mewah banget ini tasnya. Begini cara pakainya. Ini mewah banget atau begini? Tuh. Lanjut ya. 108. Kemudian nih. Wow. Saya punya Jestina. Ya, nih bahannya masih mantul. Tuh. Ya, nih Jestina warna merah, cakep. Aman ya, ini aman tuh ya, masih keren. Aman dia di sini, aman. Minusnya di sini ya, ini ada sedikit lecet ya tuh, beradu dengan tas lain atau nempel dengan tas lain. Di depan ini masih aman ya. Yang mau gaskeun. Ya, ini masih pakai plastik tuh. Di zipernya dia emboss, dia di sini Jestina. Saya kasih di harga 400 ya.
Gak apa-apa. Di harga 400. Ya ini semuanya masih oke ya. Tuh. Gaskeun bos. 400. Dia emboss ya. Lanjut. Nah. Saya punya tote ala Filson. Tote ala Filson. Cakep banget ya. Dia ada handle, ada tali panjang. Bisa di adjust ya. Yang mau 80. Lumayan juga capek ya berdiri-berdiri begini. Tahan. Tas kerja Sultan ya. Kalau ini tas kerja Sultan kulit asli. Ya, tas kerja Sultan kulit banget ya, bukan kulit asli lagi ini mah. Kulit banget. Ya, kulit banget, Bos. Ya, ini brandnya Mandarin Duck. Ya, ini brandnya Mandarin Duck. Ini cowok cewek ya. Tuh, ini cowok cewek. Cewek bisa, cowok bisa. Ya, ini Mandarin Duck. Wah. Ini kulit banget ini, Bos, ya. Ini mah mending disimpan aja dulu atau bagaimana gitu ya. Karena ini sangat keren. Yang mau cir gagah banget ini, ya, Mandarin Duck-nya. Serius ya, masih simpen lah. Kalau ada yang mau ya, 270. 270 angkut. Lanjut. Nah. Ya, saya punya serut kecil. Or Yani. Ya, kemarin saya punya Prada seperti ini. Sol di 1,5. Kalau ini Prada tentunya mehong. Dia bisa lewat di angka 1. Ini lucu banget ya. Or Yani seru. Yang mau tuh ya, ini ya bau-baunya kayak bau tori. Yang mau di 300 ya. 300. Kemudian nih. Tas kulit serut gagah banget, Bos. Ya, nih. Tas kulit serut gagah banget. Kulitnya gemoy. Duh, ini mah Bu Haji ya. Bagus banget kulitnya ini Bu Haji. 350 ya. Tuh. Aduh, serutnya manja banget, serius ya. Tah. Gaskeun, Bos, mewah. Kemudian nah, ya, pecinta kremes. Dia di sini tulisannya kremes ya, tuh. Kremes Paris. Ya, ini tulisannya sudah kremes Paris. Ini bahannya kanvas, ya. Tuh. 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 Ya, di zipper dia sudah ada tulisan Hermes, ya. Tuh, tulisannya kremes. Di zippernya ini tulisannya kremes. Jipernya satu lagi tulisannya kremes. Ini bulak-balik dia sudah kremes ya. Astaga, dia pakai jiper juga di sini ya. Saya pikir cuman tote doang tanpa jiper. Terus nah, ada pocket. Di pocket ini tulisannya kremes ya, tuh. Emboss dia di kecil ini tulisannya kremes ya, tuh. Dan dia ada tag-nya, tag hitam. Tulisannya Hermes Paris. Tuh. Ya. Yang mau. Ya. Ini zipper-nya polos ya. Saya enggak tahu. Ya. Emang harus zipper-nya ada tulisannya lagi di baliknya kan belum tentu juga ya. Kita tidak tahu ya yang sesungguhnya yang seperti apa. Yang jelas kita ini sudah, menurut saya ini sudah wow, Bos ya. Tas begini, kanvas tebal ya. Terus dia ada tulisan kremes-kremesnya. Ini mewah. Serius, cakep. Apalagi, Bos. Orang ada tulisannya. Yang mau. Ya. Ini kanvasnya sehat banget ya, tuh. Kanvasnya masih sehat dia emboss di sini. Hahaha. Ya. Wah.
cakep ini. Ya. Yang mau gaskeun di 600 ya. Di 600. Dan terakhir nih. Ya, terakhir ini kulit pecah 1000 ya, masih mulus. Ya, kulit pecah 1000 masih mulus tuh. Ya, modelnya memang seperti ini. Masih mulus ya. Orang ngelepas ini biasanya di angka 1 juta. Serius, yes, 1 jutaan yang begini. Nah. Akan tetapi ya, di si akan ganteng tuh. Balenciaga Paris ya, ada nomor serinya. Ya. Cakep. Mewah. Serius ya, ini mewah banget, Bos. Bisa ngaca ya. Di balik zipper ini sudah lempung. Ya. Ini dia lempung ya, cuman enggak bisa saya balikin ya. Karena kalau saya balikin akan merusak. Dia di sini ada ruangan lagi. Waduh, Bos, ini mah sultan abis ya. Tuh. Yang mau ya. Ini cewek, Bos. Kalau ini cowok mah wah, saya bisa pakai ya. Saya jalan-jalan nongkrong ke warung kopi atau ke mall kemana saya pakai begini. Nyata begini ya. Atau begini ya. Gimana sih cara pakainya, gimana ini? Cara pakainya begini. Atau begini. Ini gimana cara pakainya, Bos? Begini. Atau begini ya? Begini mungkin pakainya ya. Kita ke mall begini. Ini ya kan. Jalan gitu ya kan. Yang mau 600, siapa yang cepat dia yang dapat ya. Gaskeun 600, Bos. Mantul. Oleh karena itu, ya. Thank you for YouTube ya. Terima kasih yang sudah hadir bergabung di Si Akang Ganteng ini ya, di Panglatu TV. Jangan lupa di subscribe Bosku ya. Salam sehat untuk kita semua dimanapun berada. Saya pamit. I love you all. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.